Kok nggak ngerawan ya? Nah, lembat kan? Lembat teman-teman. Ini dari kejauhan kita melihat ada sabah ya teman-teman. Sabahnya di bawah sana itu. Nah itu. Di daerah sana sabahnya teman-teman. Sepertinya di sana ada lubangnya teman-teman. Kita cari aja soalnya itu aliran sungai kecil. Ini di bawah jurang ini. Nah itu. Sabah-sabah, cuman ini kita turunnya dari atas bukit. Nah itu alirannya, aliran airnya tuh di sebelah situ, dia jalan ke sana. Cuman kita mau lihat yang bagian bawah aja dulu. Ini kita baru datang tapi mendungnya udah gelap banget nih. Sampai langsung mendung. Sampai langsung mendung, kayak mau hujan. Ini berapa hari di daerah kita itu? Berapa minggu malah udah. Berapa minggu ini hujan terus teman-teman. Jadi kalau habis zuhur itu udah pasti mendung hujan. Tapi mudah-mudahan hari ini nggak hujan. Makanya berapa hari nggak mancing saya ini. Karena hujan terus teman-teman. Dilihat. Ini yang kita lihat dari atas tadi ya. Sabahnya ya ini. Nah ini sabahnya, ada air-airnya sedikit, ini ikan lembat suka ini teman-teman. Tapi sejauh ini kita belum menemukan adanya tanda-tanda persembunyian ikan lembat. Jadi kita cari terus, sampai ketemu. Nah ini kencang nih airnya. Lihat nih, airnya kencang teman-teman. Bekas apa itu? Bukan jamur. Jamur kok. Ini kalau keadaannya seperti ini nyari lubang susah teman-teman karena terlalu rimbun ya. Sing kene neng, terus sing jero kono ya neng rono. Tapi ini kene kayu tok. Sing rene iki sing iki cedek iki kayu tok. Langsung dimakan teman-teman. Bener nih langsung dimakan nih. Langsung dipangan kok. Tapi kok diam ya. Itu tadi langsung gerak-gerak kok.
beneran dimakan tuh teman-teman, tapi ini diam. Paling kena ini udah, takutnya nyangkut nanti. Di dalam kayunya banyak soalnya. Kayu tok. Nah. Masih kena kok, masih ada kok. Oh, lele. Isinya lele ternyata. Tapi gemuk loh. Lele itu teman-teman. Ikan lele. Lele. Dimakan lagi ya teman-teman. Makannya kayak ikan lembat. Mudah-mudahan lembat itu. Ayo tarik serut. Langsung ditarik aja teman-teman. Nah, ikan apa nih? Dari cara makannya sih kayak ikan lembat ya. Barusan dapat lele, tapi kalau yang ini beda nih makannya nih, kayak ikan lembat nih. Kok nggak ngerawan ya? Nah, lembat kan? Lembat teman-teman. Lembat. Babon. Beda soalnya kalau lembat sama lele makannya. Ini saking sering mancingnya lembat sampai hafal tarikan lembat sama lele ya teman-teman. Tuh lihat. Kondornya putih ya. Dapat dua sudah. Satu lele, satu lembat teman-teman. Berarti paling dingin ini.
Kena belum ini teman-teman? Dari tadi makannya kayak gini aja nih, nggak kena-kena. Wah, nyangkut. Lepas. Ada ikannya tuh. Lele tapi besar. Lele tapi gede ini sebenarnya, tapi malah nyangkut gambut tuh teman-teman. Nyangkut akar gambut ini, saya kira aja udah lepas ya. Ternyata masih ada ikannya tuh, gede. Saya kira udah lepas loh ini, lele ini. Malah gambut. Soalnya nyangkut di gambut teman-teman. Nyangkut di akar serabut itu loh. Oh, dapat 3 kita. Lihat teman-teman, sampai jengking itu, sampai jengking itu teman-teman, kayak ikan lembat ini, kayaknya lembat jengking gitu kok. Kena itu teman-teman, saya pikir nggak kena ya karena nggak ngelawan. Lah wes nyangkut nih, nyangkut lagi ini. Kalau di bawah kayu ya malasnya kayak gini teman-teman, gampang nyangkut, tarik dikit nyangkut. Kena tadi, gampang nyangkutan banget teman-teman. Geluduk-geluduk tuh di dalam. Lembat. Lembat kan teman-teman. Kelihatan makannya kalau lembat itu. Nggak basa-basi pokoknya dia. Langsung dihantam. Tuh bekas lukanya tuh, lihat. Bekas lukanya banyak teman-teman. Banyak. Lihat itu bekas lukanya. Lihat ini. Yang telak ora? Ora. Ini tadi kalau enggak langsung ditarik ya bisa sampai ketelak ini makannya ini. Kan lembatnya ini. Sama kayak yang dapat kedua tapi kelihatannya lebih besar teman-teman. Lebih panjang. Ini kita sudah dapat 4. Nah ini dipindah ke sini nih teman-teman. Yang dari situ makannya sudah agak susah, agak sulit. Ini kita pindah yang ke sebelahnya teman-teman.
Jangan kena ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Santol. Aduh. Cukup orang ini. Ada ikannya katanya di dalam. Di dalam kayu, teman-teman. Ketiga. Padahal kayunya udah dibuang loh ini. Nih. Sudah dibuang aja masih nyangkut ya. Saking banyaknya kayu di dalam, teman-teman. Tuh. Lihat kayunya tuh. Banyak banget. Kena orang. Entah bubar apa enggak ini ikannya nih, teman-teman. Istananya dihancurkan ini soalnya. Kayunya dikeluar-keluarkan. Mudah-mudahan aja enggak bubar ya. Cik nyangkut. Berpasar ini. Jadi tumpukan kayu kok. Di dalam itu tumpukan kayu ya. Udah tumpukan kayu, atasnya masih ditutup anu ini apa namanya? Walah. Wah, enggak seberapa sebenarnya, teman-teman. Enggak seberapa, tapi kok waduh. Bulatnya enggak karuan ini. Ternyata benar ya, teman-teman. Sudah diobrak-abrik enggak mau makan ikannya. Mungkin kabur, kabur buat sementara waktu, teman-teman. Nah, ini hasilnya nih. Kita dapat 5. Mancing bentar aja ini kok. Dapat 5 tuh, teman-teman. Udah bagus. Tapi ini kita enggak bisa bikin masak-masak dulu nih, teman-teman. Berapa video enggak buat masak-masak. Soalnya di rumah itu lagi sibuk ya, teman-teman. Nanti kapan-kapan buat masak-masak lagi, teman-teman. Kalau hari ini emang bener-bener gak bisa buat. Di rumah itu lagi sibuk. Awalnya mancing di sini. Terus ngelubangin lagi sini. Dapat satu. Malah udah gak mau makan.